Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada saat ini saya berada di ladang saya yang saya tanami pisang ya. Video sebelumnya sudah saya upload tentang bagaimana saya membongkar ladang saya yang saya tanami salak pondoh, kemudian saya bongkar. Nah sekarang saya tanami pisang. Ini pisang Cavendish, pisang susu dan pisang Ambon. Sebulan yang lalu ya mulai tanamnya. Nah kita lihat bagaimana progresnya setelah ditanam sebulan. Ini pisang susu. Ya, mungkin belum kelihatan progresnya, tapi saya kira cukup bagus ya, karena di sini sudah muncul 3 daun ya, kalau salah ini 3 daun. Daunnya juga semakin besar. Kemudian ini juga sudah cukup bagus ini progresnya. Usia 1 bulan dari tinggi sekitar waktu itu 20 cm dengan daun yang masih kecil ya, sekitar 4 atau 5 daun. Ini juga tumbuh daun muda. Ini kemudian di sini ini waktu itu tanaman memang sudah agak lebih besar ya. Ini progresnya sangat bagus. Tinggi juga sudah lebih tinggi ya, lebih panjang pertambahannya. Ini daun muda ya, mungkin sekitar tambah 4 daun ini. Lebih cepat. Ini juga ya, alhamdulillah bagus progresnya. Ini pisang Cavendish. Ini juga bagus ya. Nah, ini pisang Ambon ya, Ambon yang waktu itu nanamnya juga sudah cukup besar. Ini sudah tambah daun ya, 1 daun. Ini mau 2 ya, masih menggulung. Ini juga ini alhamdulillah hidup ya, hidup dan tumbuh bagus. Ini ya, semoga nanti bisa semakin subur dan menghasilkan buah pisang yang banyak, besar dan harga yang cukup tinggi. Demikian teman-teman review atau update penanaman pisang saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.